Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita tidak akan membuat tutorial, tapi saya ingin mengasih tahu buat teman-teman bahwa ada tutorial baru di platform pembelajaran coding, yaitu Decoding. Nah, di platform ini kalian bisa belajar dengan Java. Kelas ini gratis, jadi mumpung gratis, silakan kalian masuk ke kelas ini. Dan kelas ini pun nggak ada sistem DO-nya, nggak ada submission-nya, jadi jangan khawatir, kalian bisa belajar asalkan udah bergabung pada kelas ini. Terus di kelas ini nggak ada sertifikat ya, jadi cuma ilmunya aja yang kalian dapat. Ilmunya itu mengenai tentang basicnya Java. Jadi itu bisa kalian gunain nanti buat develop Android. Yang udah bisa Kotlin ya tentu aja pakai Kotlin dong, masa pakai Java. Ya, segitu aja. Untuk linknya nanti akan saya masukkan di deskripsi video ini. Jadi silakan cek di deskripsi, terus daftar Decoding, gabung pada kelas itu. Dan selamat belajar untuk Javanya. Nanti kalau udah pintar Javanya, baru masuk ke Androidnya. Oh iya, ini nggak ada hubungannya sama Decoding. Saya nggak disuruh sama Decoding. Saya cuma inisiatif buat share ke teman-teman yang lagi belajar Android. Jadi biar basicnya kuat, Javanya dulu, terus baru masuk ke XML-nya atau Kotlin, terus masuk SMA-nya. Atau di Decoding juga ada kelas MADE, itu kelas Android. Jadi kalau kalian udah bisa basic, kalian bisa masuk kelas itu. Bahkan ada juga kelas basic buat Android-nya. Nanti juga saya share di link deskripsi. Ya, segitu aja video ini. Semoga bermanfaat. See you guys. Bye-bye.